Yang berhormat Lim Guan Eng beberapa kali dalam mesyuarat kabinet mengatakan tabung haji mesti diselamatkan kerana harta tabung haji lebih daripada 80 bilion. Kalau tabung haji hancur, rating Malaysia akan jatuh. Perangan mereka buat di Cameron Highland, paling hebat dalam pilihan raya di Semenyih, paling hebat lagi di Tanjung Piai. Kerajaan ini sudah tergadai kepada China. DAP menguasai kerajaan, Islam terancam. Inilah kempen yang dibuat oleh PAS. Mulut-mulut pemimpin PAS biadab tanpa bukti. PAS pula berkempen besar-besaran termasuk dalam parlimen. Ahli Parlimen Rantau Panjang yang jadi Timbalan Menteri sekarang mengatakan perancangan untuk membunuh orang Islam Adib dibunuh tanpa dibela. Kita berpadu kuat bersama dengan Pakatan Harapan, iaitu bersama dengan Keadilan, DAP dan juga Bersatu pada waktu itu. Dan kita membentuk kerajaan. Kita mengakui bahawa kita membentuk kerajaan bersama DAP. Dan kita terangkan soal maqasid syariah dan Islam rahmatan lil alamin. DAP tidak hadapi masalah. Bahkan dalam mesyuarat kabinet, kita berbincang sedikit tentang apa nak disampai kepada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk diucapkan ketika meresmikan sidang parlimen. Di antaranya dalam keputusan kabinet itu, kita masukkan konsep Islam rahmatan lil alamin dan maqasid syariah. Baginda Sri Paduka Yang di-Pertuan Agong bertitah dan memperkenankan konsep Islam rahmatan lil alamin dan maqasid syariah dijadikan ucapan peresmian pembukaan sidang parlimen. Artinya ia sudah menjadi dasar negara. Inilah kejayaan Parti Amanah walaupun dalam masa yang singkat berada dalam kerajaan. Kita berusaha untuk memenuhi beberapa perkara yang terdapat dalam janji manifesto. Ini yang kita cuba jalankan. Memanglah sebuah pemerintah, kita bersedia menghadapi kecaman, kritikan daripada lawan. Rakyat terima atau tidak kritikan kecaman itu bergantung kepada undi dalam pilihan raya. Inilah yang kita harapkan. Dalam masa 22 bulan, apalah sangat kita berjaya memenuhi kehendak manifesto itu. Walau bagaimanapun kita berani mengatakan kita telah membuat beberapa kejayaan besar yang saya sebut tadi, meletakkan dasar negara yang diucap oleh Yang di-Pertuan Agong, Islam rahmatan lil alamin. Kemudian kita usaha menyelamatkan tabung haji. Pada waktu itu kita ceritalah apa pun orang tidak percaya. Menteri Keuangan, iaitu Yang Berhormat Lim Guan Eng, beberapa kali dalam mesyuarat kabinet mengatakan tabung haji mesti diselamatkan kerana harta tabung haji lebih daripada 80 bilion. Kalau tabung haji hancur, rating Malaysia akan jatuh. Oleh itu kita mesti menggunakan wang kerajaan untuk selamatkan tabung haji. Beberapa belas bilion disuntik ke tabung haji untuk menyelamatkan tabung haji. Dan memanglah kabinet membuat keputusan setelah desakan demi desakan daripada Menteri Keuangan sendiri, sebab beliau melihat di sudut institusi tabung haji itu yang mempunyai lebih 80 bilion perlu diselamatkan. Apa yang berlaku di luar ialah PAS dan UMNO berkempen habis-habisan mengatakan tabung haji telah dijual kepada China. Ustaz-ustaz yang berkempen itu secara terang-terang, saya sebut nama di sini, dia perlu meminta maaf. Ustaz Dasuki,
yang memburukkan mengatakan habis dah harta tabung haji dijual kepada Cina, kepada KPI. Serangan mereka buat di Cameron Highland, paling hebat dalam pilihan raya di Semenye. Paling hebat lagi di Tanjung Piai. Kerajaan ini sudah tergadai kepada Cina. DAP menguasai kerajaan, Islam terancam. Inilah kempen yang dibuat oleh PAS. Mulut-mulut pemimpin PAS biadab tanpa bukti. Bercakap dengan sebegitu rupa. Mereka terus menyerang sehinggalah wakil-wakil rakyat, terutamanya orang Melayu, rasa tergoda dan terpanggil untuk menyelamatkan Malaysia daripada dikuasai oleh orang Cina, oleh orang bukan Islam. Islam terancam. Maka berlakulah peristiwa Sheraton yang akhirnya menumbangkan kerajaan di atas slogan mereka untuk menubuhkan kerajaan Melayu Islam. Tubuhlah kerajaan Melayu Islam ini tanpa DAP. Tan Sri Mahyudin Yassin berkali-kali ataupun bertemu dengan kita bercakap, kita perlu wujudkan kerajaan Melayu Islam. Kerana keadaan Islam sudah terancam di Malaysia. PAS pula berkempen besar-besaran, termasuk dalam parlimen, ahli parlimen rantau panjang yang jadi timbalan menteri sekarang, mengatakan perancangan untuk membunuh orang Islam, Adib dibunuh tanpa dibela. Ini kata-kata mereka yang kita waktu itu mendengar dan kita kata sedang diselidiki, sedang dipantau oleh pihak polis dan juga AG untuk mengambil tindakan. Mereka tak peduli apa yang kita cakap. Sebaliknya berlaku peristiwa Sheraton, Presiden PAS turut terlibat untuk menunjukkan kerajaan Melayu Islam. Ya, Lim Guan Eng kita tahu, beliau di sudut dari sikit pandangan dipanggil sosialis demokrat. Golongan ini anti dengan judi. Masa beliau menjadi menteri kewangan, judi bola cuba nak diperkenalkan. Pulau Pinang menolak, atau ada negeri lain yang menteri besarnya daripada PAS menerima judi bola itu. Pulau Pinang menolak kerana mereka anti judi. Begitulah judi draw yang 22 kali sebulan, Lim Guan Eng turunkan ke 8 kali. Itu semua tidak menjadi hujah kepada mereka. Sebaliknya mereka berkata bahawa terutama PAS lah, kerajaan ini Islamnya sudah tidak selamat, perlu dijatuhkan. Berbagai cara mereka lakukan sehinggalah kerajaan itu jatuh. Dan kita cuba mendapatkan semula mandat rakyat, sampailah kepada bulan lepas kita gagal kerana kita hanya dapat sokongan untuk meletakkan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri hanya 105 suara. 18 pemimpin PAS dan kebanyakannya ahli parlimen daripada Kelantan menyokong penuh Ismail Sabri untuk mereka cukup bilang kepada 114 untuk membolehkan beliau menjadi Perdana Menteri. Sekarang kita lihat mereka terkial-kial. Isu Adib kononnya nak ditutup. Kenapa nak ditutup? Yang berhormat Ustazah Zaila, kamu bertanggungjawab, kamu bercakap di puncak menara, di puncak parlimen, di puncak kuasa. Sekarang kamu berada dalam kerajaan. Kenapa tutup isu Adib? Mana pembunuhnya? Ini ada perancangan untuk membunuh pegawai Melayu. Dedahkan. Allahuakbar. Hipokrit pemimpin PAS. Kamu bercakap soal judi. Sekarang judi daripada 8 kali naik 22. Kamu diam. Allahuakbar. Sedangkan yang berhormat Tuan Ibrahim Tuan Man kata, kamilah boleh menentukan kerajaan. Kalau kami tarik, kerajaan jatuh. Kalau kami sokong, kerajaan naik. Kamu menyokong kerajaan ini yang menyebabkan isu Adib boleh ditutup. Kamu bertanggungjawab. Kenaikan judi dan sebagainya, kamu bertanggungjawab. Malu sekarang ini orang bukan Islam, bukan memanggil Oktober Fest, mereka memanggil Oktober Pas. Henti kalah lebay-lebay menjual agama ini. Kembalilah kepada mendaulatkan Islam rahmatan lil alamin.
Kita mesti berusaha untuk hidup berakhlak Islam seperti berlaku di New Zealand, di Norway, di Sweden, di Finland. Ataupun secara kasarnya saya ingin berkata bahawa Al-Quran diturunkan di Mekah dan di Madinah. Sebagian besar akhlak Islam itu dilaksanakan di Jepun. Bukan di Kelantan. Bukan di Kelantan. Bukan di Kelantan. Di Jepun. Inilah yang perlu kita tegaskan. Dan saya haraplah khasnya penduduk negeri Kelantan. Malam ini hanya semang santai. Tidak lebih panjang lagi. Pelayan akan datang. Tolak PAS. Tolak sungguh-sungguh. Mereka menipu kamu. Bukan menegakkan soal keadilan sosial. Tapi menegakkan untuk diri mereka sendiri. Ya. Saya akan datang berulang kali. Saya wakil rakyat dua penggal di negeri Kelantan. Saya akan cuba bersama dengan rakan-rakan yang lain. Untuk menumbangkan bersama rakan-rakan Pakatan Harapan yang lain. Menumbangkan kerajaan PAS yang hipokrit, berbohong kepada rakyat. Inilah yang kita harapkan. Dan malam ini mukaddimah ceramah kita ini, saya tak ambil masa yang panjang. Dan saya harap kita akan terus bekerja walaupun kita sekarang ini telah menandatangani yaitu satu persepahaman. Biarlah semuanya sabri ini memerintah sehingga pelerakan datang. Kalaulah ada orang nak menjatuhkan, itu hak mereka lah. Sebab kita tidak mau berlaku pertukaran Perdana Menteri yang begitu kerap. Akhirnya yang terseksanya ialah rakyat. Kita mau kerajaan dan kita semua menumpukan soal mengatasi COVID dan hal ekonomi ini. Dan kita tetap menjadi pembangkang. Terutama kepada PAS, kita akan lawan habis-habisan di atas sikap hipokrit kamu bila mendapat kuasa. Inilah yang kita harapkan. Dan saya harap kita terus bekerja. Dan pilihan kita dalam persepahaman kita, pilihan raya hanya boleh diadakan selepas Julai pada tahun hadapan. Dan kita harap COVID-19 ini akan menurun, berusaha, berdoa dan terus kita ikhtiar dan ekonomi semakin pulih dan kita akan turun untuk memberi penerangan dan berkempen supaya Islam kembali menyinar di atas sifat Islam rahmatan lil alamin yang akan mengembalikan kegemilangan Islam di Malaysia dan di atas muka bumi ini.